Hey. Ya, jadi hari ini aku sama Roro ingin membuat satu pengaduan sekaligus juga konsultasi dengan Komnas Perempuan. Jadi dalam hal ini aku sama Roro ingin menyampaikan beberapa hal tentang kasus KDRT aku. Yang mudah-mudahan insya Allah dengan kedatangan aku di Komnas Perempuan, yang mana aku yakin ya bahwa nanti kehadiran aku akan mendapatkan pencerahan, akan mendapatkan satu pandangan-pandangan, karena apa yang aku rasakan itu ya jujur ya, banyak hal yang aku gak akan bisa berjuang sendiri. Ya, kita perlu institusi di Republik ini yang bisa membantu semua korban KDRT untuk terus maju dalam kasus hukumnya, terus punya mental yang kuat, terus untuk bisa apa ya, mencari keadilan itu kan kita kan harus ada ikhtiar juga. Dan ini salah satu yang saya upayakan, dan saya yakin insya Allah nanti setelah kita ada pertemuan, ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi kekuatan saya ke depan. Perlindungan atau seperti apa, Mbak Fena? Ya nanti kita tanya. Oke, ya. Masuk dulu. Intimidasi nggak Mbak Fena dari biasa nempuh perdamaian? Nanti aja. Masuk dulu. Nanti dulu Kak Rena.